dilaksanakan hampir di seluruh wilayah tanah air. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya melalui peningkatan dan perbaikan infrastruktur. Infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan juga fasilitas kebudayaan yang dilaksanakan secara bersama-sama atau bergotong royong antara TNI dengan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai wujud dari kemanunggalan TNI dengan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Batubara dalam membangun Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Untuk Bapak Bupati beserta seluruhnya yang ada di sini, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah cukup tua. Kenapa ini masih selalu berjalan? Pemilihan daerah, pemilihan lokasi, pemilihan sasaran itu tentunya dengan proses, bukan top down, tetapi bottom up. Jadi memang itu kehendak rakyat yang menginginkan di desa itu. Kemudian diseleksi terus sampai dengan ke atas, terpilihlah oleh bupati, itulah desa yang kita pilih atau sasaran di Kuala Gunung. Tentunya ini juga suatu kehormatan yang diberikan oleh Bapak Bupati kepada masyarakat di situ. Kemudian yang kita ambil dari hasil itu adalah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk rasa memiliki terhadap barang yang kita bawa atau yang kita buat. Itu yang paling penting. Kira 6 kakak ini, Pak. Oh, 6 kakak ya. Tapi udah cukup menampung ya, Pak ya, ya, untuk wilayah di kampung ini ya. Yang terdekat selain ini di mana, Pak? Gereja yang dekat dengan ini lah. Ya, ini untuk menampung di masyarakat sini. Ya, banyak yang saya, Pak. Ayo, Pak. Oh, dijadikan rumahnya. Ya. Pas belum kering, injak. Kecuali kita yang besar mungkin pada saat pasang itu. Ya syukur kalau masih ada. Kalau masih ada apa? Penggantinya teraja daripada jelek. Kan apalagi di pinggir-pinggir. Yeah. Ini kan tadi nyambung kan? Nyambung. Sayang. Harus nyaman ya. Tampaknya ya, ini saya limpah-limpah daripada Tuhan. Dan juga semoga dari saya ini masyarakat di Kabupaten dijaga. Kerukunan di sini. Amin. Sudah berapa tahun di sini, Pak? Sudah 2 tahun. Mari, Mama Riz. Kalau kebiasaan. Tanam ini ya. Supaya. Ini malah jalur utama ini ya. Thank you.
untuk masyarakat kita. Pas lah ya kalau di sini ya. Siap. Ayo kita sholat ya sekarang. Ayo. Buat jenderal. Sholat. Terima kasih atas sambutan Bapak hadir kami kemari. Kami datang kemari mewakili Bapak Kasat, Pak, untuk dapat kejadian ini karena ini juga salah satu warganya Bapak ini. Kebetulan TMD itu tidak semuanya kebagian Bapak. Bisa koren apa yang ada ini dirawat, lebih penting lagi digunakan. Apa artinya bagus-bagus fasilitas kayak gini rezeki kepada kita, tempat ibadah yang bagus-bagus ini. Ya saya kira gak megah-megah amat lah, tapi yang jelas hujan gak tapi ya siapa ya, hujan gak basah gitu. Kemudian syukur di sini dibuat sehingga generasi kita siapa yang diri sih? Anak-anak kita siapa yang diri sih kalau nggak kita-kita ini? Jangan kemarin dari Papua, ini dari Jakarta, 2 hari kena mati beneran. Maka mari kita jaga, kita ingatkan saudara-saudara kita, tapi mari kita jaga kesehatan. Kemudian, kerukunan umat beragama di antara kita, berpikir yang mengesahkan Indo, uang untuk bangun. Maka, ya tugas Bapak semuanya membantu. Nah, terima kasih. Saya senang melihat kegiatan TMMD di wilayah Batubara ini berjalan dengan lancar. Kemudian kebersamaan antara TNI, masyarakat, kemudian dari semua peserta yang terlibat dalam TMMD ini kelihatan bagus, sinergis, ada kebersamaan di antara mereka. Semua sasaran fisik berjalan dengan lancar. Target saya kira nanti akan tercapai. Sekarang waktunya masih cukup panjang. Ini juga saya kira nanti bisa selesai secara fisik. Kemudian masjid tadi sudah saya lihat dan gereja juga sudah. Kemudian laporan Dandim non fisik juga saya lihat sudah berjalan bagus. Masih ada beberapa, tapi saya yakin itu nanti semua berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan bersama ini. Kita ketahui bahwa pemerintah salah satu kewajibannya adalah membangun baik fisik maupun non fisik. Kita bagian dari pemerintah juga ikut bersama-sama pemerintah daerah sini dari pusat ikut membantu membangun. Yang kita bangun di sini adalah sudah melakukan suatu proses dari bawah usulan rakyat sampai dengan ke tingkat kabupaten, bupati memutuskan inilah sasaran yang kita ambil. Kemudian tentunya
pertimbangan ini diambil karena ini kebutuhan mendesak. Jadi ada rumah sakit, jalannya perlu bagus, sehingga ketika ada evakuasi atau pendorongan logistik dan lain-lain menuju rumah sakit bisa berjalan lancar. Kemudian masjid, gereja, itu sarana ibadah di mana tempat masyarakat kita berkumpul. Sehingga itu merupakan apa sasaran yang benar-benar bagus dipilih oleh pemerintah daerah sini. Harapan kita, apa yang kita bangun, apa yang kita perbaiki, kita rehab ini nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian bukan hanya dimanfaatkan, tapi dirawat dan syukur nanti pada akhirnya dikembangkan lagi. Sehingga bisa membantu apa yang diinginkan, apa kebutuhan masyarakat bisa terwujud. Yang lebih penting lagi ke depan, dia bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini. Ekonominya meningkat, kesehatannya juga nanti bagus, kemudian nanti kebersamaan di antara kita bagus, sehingga betul yang diinginkan oleh kita itu kemanunggalan TNI dan rakyat terwujud. Artinya bahwa kita, aparat TNI, Polri, dengan masyarakat itu betul-betul menyatu. Tidak ada bedanya kita dalam membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam membangun bangsa ini, menjaga pertahanan negara, keamanan negara, itu kelihatan di antara kita ini, bahwa kita mengguyup menjadi satu. Kawannya habis.